latihan menghasilkan uang dengan mengorbankan keluarga sedarahnya. Itulah pendapat ahli kerajaan Inggris yang dilansir Daily Mail terkait dengan buku baru yang sedang dibuat Pangeran Harry. Mereka juga memperkirakan buku yang rencananya terbit pada akhir 2022 itu akan menjadi buku oleh Harry, seperti yang ditulis oleh Meghan. Berdasarkan laporan Daily Mail, sang pangeran tidak memperingatkan nenek, ayah atau Pangeran William tentang buku itu sampai beberapa waktu sebelum dipublikasikan. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan Pangeran Harry dan keluarga kerajaan belum membaik. Padahal awal bulan ini, Harry sempat bertemu sang kakak, Pangeran Charles, dalam peresmian patung Putri Diana di London. Menurut rumor, Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles, dan Pangeran William bahkan telah dibutakan oleh pengumuman penerbitan buku itu. Buku yang disebut sebagai memoir itu sejauh ini sudah digarap Pangeran Harry selama 1 tahun. Dia berkolaborasi bersama penulis horor pemenang Pulitzer J.R. Mohringer. Namun mereka belum memberi judul pada buku terbitan Penguin Random House ini. Saya menulis ini bukan sebagai pangeran sebagaimana saya dilahirkan, tetapi sebagai diri saya sendiri, kata Pangeran Harry. Perilisan buku ini pun memicu ketakutan lain di kalangan bangsawan Inggris. Para ahli, masih dilansir Daily Mail, memprediksi buku tersebut akan menjadi bom kebenaran, mengingat hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya saat wawancara Harry Meghan dengan Oprah Winfrey. Menurut para ahli, buku itu akan berisi lebih banyak alasan untuk membenarkan keputusan Pangeran Harry dan Meghan Markle keluar dari kerajaan Inggris. Buku bergenre memoir itu juga akan menjadi hal terakhir yang ingin didengar sang ratu, ayahnya, dan sang kakak. Mereka akan putus asa karena Harry, yang tak diragukan lagi dipengaruhi oleh Meghan akan menerbitkan buku itu, ujar para ahli. Mereka juga menyebut pertemuan William, Harry baru-baru ini tak mengubah apapun. Jelas sekali saat Harry datang ke acara peresmian patung Putri Diana awal bulan ini, tidak ada kemajuan yang berarti dalam hubungannya dengan ayah atau kakaknya, ujar penulis biografi Phil Dampier menanggapi rencana penerbitan buku Harry. Selanjutnya, Pangeran Harry dan Meghan Markle bakal disingkirkan penuh dari kerajaan Inggris. Pangeran Harry dan Meghan Markle diyakini bakal disingkirkan sepenuhnya dari kerajaan Inggris, klaim penulis biografi monarki. Kepada British Times Radio, Angela Levin memaparkan keduanya bisa dikeluarkan dengan dalih penghematan anggaran kerajaan. Ayah Harry, Pangeran Charles, disebut sudah lama menginginkan pemotongan anggaran yang tidak perlu. Levin mengatakan putra mahkota Inggris berjuluk Prince of Wales ingin agar uang itu disalurkan kepada anggota kerajaan yang berhak. Saya meyakini kemungkinan Pangeran Harry dan Meghan Markle bakal disingkirkan dari anggota kerajaan, ulasnya. Penulis biografi Harry, A Biograph of Prince, itu berujar, Ratu Elizabeth II jelas tidak bisa menerima kabar itu. Sang ratu, dia sebut, tidak ingin adanya pemotongan anggaran hanya karena sebuah alasan yang sentimental. Namun jika Pangeran Charles naik tahta, Levin meyakini dia akan memuluskan apa yang direncanakannya. Diwartakan Daily Mail, diduga yang tidak terkena pemotongan adalah Prince of Wales dan istrinya Camilla. Kemudian putra sulungnya Pangeran William, istrinya Kate Middleton, dan tiga anak mereka, Prince William and Kate are proud George, parents to Prince George, Princess Charlotte, and di luar dua keluarga itu, bangsawan lainnya terpaksa mencari pekerjaan asli untuk menghidup diri mereka. Dikutip dari Pixic, Harry dan Meghan memutuskan mundur dari kerajaan Inggris dan pindah ke California.
Meski begitu, pasangan tersebut tetap mempertahankan gelarnya sebagai Duke dan Duchess of Sussex. Levin adalah satu dari penulis biografi kerajaan yang yakin pasangan Sussex itu tidak akan pernah dimaafkan keluarganya. Komentator Phil Dampier kepada The Sun menduga kini bangsawan lain takut jika berbicara kepada pasangan Sussex, sebab mereka khawatir percakapan dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle dapat dipakai untuk melawan mereka.